Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bro, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke kandangnya Bang M. Subeki yang berada di Desa Besar 2, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nah sobat bro, kandang yang mau kita kunjungi ini adalah kandang open dengan populasi kurang lebih 3.800 untuk periode ini kita masukkan. Nah sobat bro, ada yang mengatakan bahwa kandang open untuk saat ini itu sudah ketinggalan zaman ya, dimana dengan gempuran perkembangan kandang close house, memang kandang open sekarang menjadi pilihan kedua ya, untuk di semua jenis kemitraan ayam broiler ya sobat bro. Jadi saran dari sobat bro, untuk kandang-kandang open yang masih berjalan, agar tetap menjaga kestabilan performance-nya. Oke sobat bro, ini kita akan menuju ke kandangnya. Kandangnya ada di balik, di belakang rumah sobat bro, di belakang rumah si peternaknya sendiri. Oke, kita telah sampai ke kandangnya. Nah sobat bro, kita akan masuk ke dalam kandangnya ya sobat bro. Sobat bro, pada saat kunjungan ini usia ayam di kandang Bang M. Subeki ini berusia 21 hari sobat bro. Pada saat kunjungan ini merupakan kunjungan kita yang ke-4 kali sobat bro dalam satu periode ini. Oke sobat bro, ini peternaknya belum datang ke kandang, tadi sudah izin terlebih dahulu untuk masuk ke kandangnya. Langsung saya hidupi kipasnya sobat bro, karena mulai agak pengap di dalam kandangnya. Nah untuk periode ini kandang Bang M. Subeki ini kita isi DOC jenis kop ya sobat bro. Kondisinya sudah mulai terlihat padat sobat bro di setiap sekatan. Kita kontrol dulu sobat bro pemberian pakannya. Nah untuk sekedar informasi ya sobat bro, di kandangnya Bang M. Subeki ini beliau merupakan salah satu peternak yang mana itu request ke perusahaan itu penggunaan pakannya itu sampai panen itu menggunakan pakan crumble sobat bro. Jadi beliau tidak menggunakan pakan pelet karena menurut beliau
penggunaan pakan crumble ini lebih mempercepat pertumbuhan ayam ya sobat bro. Bukan berarti penggunaan pakan pelet itu pertumbuhan ayam menjadi lamban, cuman sugesti dari si peternaknya sendiri itu mengatakan ataupun berpendapat bahwa penggunaan pakan crumble sampai masa panen itu lebih menghemat FCR dan pertumbuhan ayam lebih bagus menurut si peternak bro, sobat bro. Namun dampaknya sendiri sebenarnya kalau penggunaan pakan crumble hingga panen itu adalah tingkat stres yang cukup tinggi sobat bro. Jadi kalau untuk di kandangnya Bang M Subeki ini lumayan cukup boros ya sobat bro untuk penggunaan anti stresnya sendiri sobat bro. Nah kalau untuk penggunaan anti stresnya sendiri biasanya peternak itu menggunakan produk dari salah satu perusahaan untuk mengantisipasi stres yang ada di dalam kandang ya sobat bro. Nah kalau untuk sobat bro sendiri, produk-produk anti stres itu banyak dan sobat bro sendiri bisa memilih salah satunya ya. Oke, setelah kita keliling kandang sobat bro, tidak ada ditemukan gejala pada ayamnya, baik itu gejala pernapasan ataupun gejala pencernaan ya sobat bro. Jadi bisa disimpulkan dari hasil kunjungan ini, kondisi ayamnya sendiri itu sehat, tidak ada satupun masalah ya sobat bro. Namun yang perlu diingatkan untuk peternak, kalau khususnya kandang open seperti yang telah disampaikan, harus selalu menjaga performance di dalam kandangnya ya sobat bro. Karena kalau untuk kandang open sendiri itu sudah banyak perusahaan yang mulai mengurangi jumlah populasinya karena pesatnya pertumbuhan kandang close house. Oke sobat bro, kita akan sampel dulu ayamnya, nanti akan kita hitung FCR nya ya sobat bro. Nah sobat bro, berdasarkan hasil dari timbangan ayam didapat berat 1 kilo up ya sobat bro ya, 1,1 kilo. Nah ini saat kunjungan ayamnya ini lagi umur 21 hari ya sobat bro. Jadi itu merupakan salah satu berat ayam yang bisa dibilang bagus sobat bro. Nah sobat bro, itulah hasil kunjungan dari kandangnya Bang M Subeki ya sobat bro. Semoga bermanfaat untuk sobat bro semua. Jika ada kritik dan saran, tolong ditulis di kolom komentar ya sobat bro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.